Pemerintah salah satu peran strategis Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung sistem pengolahan persampahan di Kota Makassar adalah memanfaatkan peran dan fungsi bank sampah. Ada kurang lebih 1076 unit bank sampah yang bekerja sangat produktif di tingkat masyarakat, yang kemudian ada pengolahan sampah yang berbasis kecamatan, kita kenal ada TPS 3L, ada fungsi reduce, reuse, and recycling. Yang ketiga adalah penanganan TPA. Penanganan TPA saat ini dari sistem pendamping menuju kepada control landfill sebagai salah satu prasyarat paripurna. Untuk penanganan secara berkelanjutan, maka hadir PSL. PSL ini akan menjawab solusi yang terbaik dari sisi penanganan persampahan, dan kita harapkan dalam jangka 10 tahun kemudian semua sampah yang ada di TPA akan habis dan akan menjadi sumber energi listrik di Kota Makassar. Dan hal yang bermanfaat juga adalah lahan yang ada di TPA akan bernilai ekonomis yang sangat tinggi, dapat digunakan untuk mendukung ruang terbuka hijau di Kota Makassar.